kita sedang disuguhkan untuk menonton drakor yang sangat menarik. Publik, pendukung Ganjar Mahfud, saya berharap tenang. Saya menghormati yang lain. Drama-drama itulah yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Dan malam ini memang seharusnya kita sedang memulai sesuatu perayaan demokrasi melalui pemilu. Dan namun melihat situasi belakangan ini, tentu kami mendengarkan banyak pihak. Kita menangkap apa yang menjadi kegelisahan, suasana kebatinan yang muncul di masyarakat. Ada tokoh agama, ada guru-guru bangsa, ada seniman, ada budayawan, ada teman-teman jurnalis, ada para pemret, para aktivis mahasiswa, dan semuanya sedang menyuarakan kegelisahan itu. Kewajiban kita, Bapak-Ibu, untuk menjaga. Karena kalau kita merasakan itu, rasanya demokrasi harus kita pastikan bahwa demokrasi bisa baik meskipun sekarang belum baik-baik saja. Kita harus sampaikan itu. Saya tenang kok. Dan kami ini tenang semuanya. Karena kami sangat yakin ada rakyat Indonesia bersama kami untuk menjaga demokrasi di negeri ini.